Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Ya, kembali lagi. Lagi di channel Jivo, Jivo, Jivo. Dan sekarang kita akan kembali buka kafe kembali buka kafe di pipa lu satu peta pipa tiba-tiba sekarang itu gua udah ngumpulin saya bilang pack terbaik gua setelah sebelumnya gua buka pack itu dikit-dikit gitu, kayak kayak pas gua buka semuanya terus jambu apa sih dan mereka gua buka semuanya. Nah sekarang gua bakal buka saya bilang 10 pack terbaik yang gua punya saat ini sejauh ini ya, dimana gua oh iya yeah, sebelum itu gua mau redeem dulu itu masih reward icon swap mumpung ya gua baru inget bahwa ternyata gua masih punya masih icon swap yang belum gua tukar. Ya bakal gua tukar ke pack pantunya pak ya, gua nggak tahu sih bakal bisa bagus 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 apa enggak nih sini nih penentuan semuanya sih dari segala macam apa yang udah gua kerjain ya, ya tolong EA yang buat gue kecewa ya itu intinya. Meskipun aja game ini bakal buat gue kecewa loh. Oke, jadi jadi kita bakal lihat dulu apa aja yang ada di sebacoy ada SBC pada minggu ini di mana. Nggak ada apa-apa ya. Saya kemarin dari kalau ngomong Krisno, jadi kayak nggak ada apa-apa sekarang. Ya nggak ada apa-apa. Ada itu lagi. Ada apa nih? Ada data chance lagi. Mid icon upgrade. Gimana gua punya uangnya buat kerjain ikon-ikon yang kayak gitu buat orang-orang makin gini semin kamu ya. Yuk kita redeem dulu nih 5 pack apa tuh apa sih 85 plus sama ultimate pack ya menurut gua packnya ini sih packnya bakal sangat apa tuh bakal sangat aku sih overpowered aku sih cuman ya we will see lah kita lihat saja dan karena bisa asal jadi ya gue langsung redeem asal aja lah nggak perlu mikir-mikir yuk pertama mau gak redeem pas 85 oh ya gue hampir lupa juga mengingatkan jadi karena apa ya karena ini bisa bilang pektah nggak pektah maksudnya kayak pek terkuat gue jadi semoga gue nggak aneh juga tapi kalau misalnya nanti kecewa ya gue ada alternatif lain dan semoga gue inget kadang juga saya lupa pak. Oke baik kita redeem dulu ini satu ini ya list icon swap dimana nanti gue bakal meredeem ya kalau emang kita belum dapet apa apa yang bagus apa tuh gue lupa lagi pokoknya gue bakal meredeem satu lagi SBC yang bakal gue nyelesain tapi di akhir pak. Ini temen kalau gue inget ya, ini gue bakal redeem dua ultimate pack ini beberapa fix ini pack terkuat gua sejauh ini jadi benar-benar tolong ya iya gua bakal redeem food champions premium upgrade di akhir-akhir akhir video kalau misalnya inget kalau misalnya pack luck gua emang gak bagus nah udah misalnya itu ya kita langsung buka dulu gimana gua bakal mulai dari paling ujung dulu nah, kan gua inget gua punya plus 2 red player sama apa itu sama 83 double sama walkout 1 sama 85 plus iya sama walkout 1 coba dulu ya 3 dulu kali ya kita harus buang-buang bad luck kita dulu pak buang-buang bad luck saya gue belakang udah gak dapet walkout nih gak belakang sebenernya kayak tahi tuh gue dapet walkout tadi tadi pas gue kembali balik layar gue dapet si Loris kalau misalnya dapet gitu kan lama pak biasanya pak dapet walkout lagi tuh makanya selesai cara ya gue speed buka pack pak itu buka curah dulu semoga nggak ada duplikat aneh-aneh nah, dan itu ya gue sih udah ngosongin antret gue sih jadi kayak awas sih udah aman sih ini kayak kalau pun kayak sih ya tinggal di quick saja kalau nggak gue usin baik lain kalau bisa biji itu ya rencananya dan gua tahu ini selama apa nih gua rekaman ini ya kayak targetnya sih setengah jam kepleset aja ya sejam gak maklum udah gitu aja yuk kita buka dari mana dari defender enggak dari tengah karena menurut gua pemain tengah itu ada pemainnya ada isinya tuh yang gak gitu bagus dibanding striker sama defender please yeah I see you CCI walk out siapa Jerman, Hunter Meat,
Real Madrid, Toni Kroos yang bisa gue buang ke SB coy. Tapi masalahnya karena gue dapet Toni Kroos, pasti gue lama lagi dapet OOT nih. We will see lah. Gak apa. Buat pembukaan kita buka dengan no out ya. Dan semoga baik all out sini. Aduh, ada-ada aja ya. Welcome to Kapten Cross. Ya, berarti kita harus buka plus sama 3 midfield ya. Dan saya gue udah dapet all out nih. Jadi gue curiga nanti bakal lama lagi dapet all out ya. Iya, itu kan biasanya kayak gitu. Walk out lagi. Walk out. UCL. Jerman. Cam. Thomas Muller. Kenapa kamu tidak dapat TOTS? Kalau kamu dapat TOTS, saya dapat TOT ya berarti. Aduh. Gak bisa gak apa lah. Yang penting walk out. Kita udah back to back walk out. Ini fenomena alam sekali. Gue fenomena alam. Terlalu out sumpah. Ini pertama kali gue dapat back to back walk out. Leroy Sané. Yuk lanjut lagi. Nih ya, IR tuh membuat gue seneng di awal. Tinggal main TOTS. TOTS lagi, TOTS yang muncul ya, tolong. Nah, dari gue mau TOTS atau TOTS lah Pak Lum ya, karena emang 11-12 kata katanya. Kita mulai dari defender dulu. Apa dua? Yuk. Ayo nih, IR udah mulai buat gue seneng nih ya. Ya semoga belakang-belakangnya buat gue seneng ya. Ah, gak ada apa-apa, tapi gak apa. Buat yang penting siapa? Jerman. Center back. Sule duplikat gak ya? Lalalala. Buat kata duplikat sini. Kalau duplikat, saya bingung buang kemana. Enggak ternyata. Oke. Nanti gue buang kayak Sule yang itu. Yang sebelumnya. Yuk kita buka plus 83 berarti habis itu. Ini packnya pack yang buat gue seneng sih. Tolong. Gue udah dikasih seneng nih di awal nih. Bahaya nih kalau misalnya belakangnya si aneh-aneh. Nah kamu denger kan. Ya ke belakang tuh siap-siap isi aneh-aneh kayak gini pak. Argentina. Left back akunnya. Bukan akunnya. Taklik. Taklik gue belum punya. Dan gue baru tangkai dapet. Yuk. Kita lanjut. Hai Trippier. Yang penting selagi gak duplikat gue gak masalah. Kita lanjut ke Pilus 82 attacker nih, striker ya, tolong 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 help hilip dulu. Oke kita lanjut lagi. Bot nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Pinaloi tidak ada apa-apa. Dan Payet ini duplikat nih seingat gue nih, berkata antet kan nih. Lantet enggak untungnya. Ya lanjut lagi ke plus 83 tackle. Ayo dong tackle nih ayo dong. Gue udah dapet, gue teman saya udah dapet back to back out nih, jadi chance gue buat dapet lagi bakal berat pak. Kita at least kita lihat dulu ya, ayo buat gue seneng ya. Nah hari ini tema episode kita harus back out. Enggak ada out ya, ya udahlah. Nah boleh. Prancis striker. Gue keren banget. Nggak tau ya material. Material gue punya deh kayaknya. Ini baik-baik fooder nih. Yuk kita lanjut lagi. Setelah kita cuma dapet siapa? Material sama si Zlatan ya tadi. Oke ini udah waktunya gue buka. Saya bilang 10 pack terbaik yang gue punya sejauh ini. Ini kalau misalnya sampai nggak ada. Sumpah gue nggak tahu sih mesti ngomong apa sih pak. Kita buka daerah yang mereka dulu. Ini benar-benar gua out sini sih. Out or nothing. Ah, gak ada. Oke, kita baik-baik buangin aneh-aneh dulu deh. Kroasia, left mid. Aduh, Perisic kayaknya duplikat nih kayaknya. Tembok mana ya? Duplikat ya tuh. Jibun benar tuh. Ah bener kan tuh ngomongin di awal, ada duplikat ya. Untung terrible. Oke, untung tatang double ya. Kang Dadang ya. Perisai. Ya perisai. Saya kan gue kan kalau misalnya nampain tuh gak boleh harus duplikasi pak.
Kadang-kadang tuh nemenin nama PA sih nggak enak, Pak. Gue tuh udah hawa seperti itu dan belum ada wokotnya. Ayo, nggak ada apa-apa. Tadi udah habis buat di midfield, buat di midfield tadi kayaknya nih ini gue nih wokot gue. Aduh, duplikat. Baik banget duplikatnya nih. Eh dong, jangan sampai baik-baik deh, udah deh. Oke, masih terus sebelah aja duplikat-duplikatnya nih ya. Kayaknya selagi nggak banyak gue nolak ya. Oke, dah. Taruh ke atas. Dan lu buang-buang ke bawah. Lanjut lagi. Ya tadi gue belum dapat apa-apa. Baru dari Toni Kroos sama Thomas Muller gue belum dapat apa-apa lagi. Dan gue tadi udah habisin jambu Red Mega dan belum ada hasilnya. Jadi ini benar-benar taruhan terakhir gue. Nyemuret. Tolong, give me something. Tolong. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah. Ah, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, Pak. Ih, imagine ya. Padahal libetak lagi. Aduh, ada-ada aja deh. Ada-ada aja. Dekat pula. Oh, di 12 biji bun berkatnya. Nah, lihat kan? Tadi udah mulai baik duplikat-duplikat. Nah, ini karena emang pack ini gua ambil dari rewards itu, Pak. Dari rewards atau objektif. Jadi semuanya untrad. Mungkin ya untrad setahu gue nih. Jadi jangan heran bakal melihat fenomena kayak tadi. Yah, gua udah buka 3 pack atau 4 pack sejauh ini mungkin dari pack-pack kayak gini, tapi belum ada wokotnya. Ada wokotnya ya, tolong. Oke, yuk. Kita lanjut lagi. Belum ada wokotnya lagi. Enggak ada apa-apa bahkan. Libertak lagi. Gus sih. Good job. Game the best emang ya. The best for the best. Pereira, paling bagus dia. Sisanya entah ya. Ini udah 2 jam moral gue buka dan belum ada apa-apa loh. Sumpah, ini tuh benar-benar rasanya udah selos dadanya. Kudu banyak. Ya, kita lanjut lagi. Dan gue berangkat di back line-nya banyak sih, Pak. Lihat tuh Premier League. Kayaknya sampai segala macam premium-premium gue buat. Karena emang itu pasti bakal banyak duplikat ya, Pak. Ya, kita buat apa sih, buat lagi. Buka lagi jambu rare-nya. Buka terus. Sampai TOTY muncul. Gak ada walkout-nya. Gak ada apa-apa bahkan. Gile bener. Sesusah itukah mencari sebuah walkout yang isinya TOTY? Langsung sambung ya. Tapi seperti biasa perjuangan terus berlanjut ya. Gulas C. Yap, dan bisa dilihat ya, benar-benar susah sekali, Pak, untuk mendapatkan luck di jamboret gini. Ini kayaknya jamboret loh. Kalau sampai ultimate gak ada apa-apa sih, gue gak paham lagi sumpah. Dan juga tadi udah stuck 2 kali beruntun kalau gak salah nih, kalau gak salah. Gue tuh dapetnya tuh, itu apa sih, dapetnya tuh Libertadores. Nah, ya, pertama-tama besar kayak gitu. Oh, baik semuanya. Dapetnya Libertadores terus ya. Itu birunya udah bener, Pak. Cuman tinggal geser dikit ke ungu ya. Tolong, itu warnanya, degradasi warnanya tinggal diubah. Tapi ya, we will see lah. Dan ini makanya tuh, liat-liat pack gue jadi agak-agak baik lagi. Nah, emang ini bakal gue bumbuin terus ke premium upgrade lah. Dan Pak Plan, kan ini duplikat lagi sih. Dan belum ada hotel, apa sih, board nih seenggaknya. Board, Pak, seenggaknya. Gak ada sama sekali, Pak. Ini fix abis buat si Toni Kroos tadi sih kayaknya sih. Ada sih di board sih, cuma kayak nyelip belakang Libertak. Jadi lebih kata Libertak loh dibanding boardnya. Yang gue bilang kan, belum ada pot tuh, buat sih kayak ada deh, tapi kayak berbuka tutup sama Libertadores sih, sumpah. Ya kita nih lagi nih, gue buat sambil buat kayak premium-premium segala macam upgrade-upgrade deh. Jadi gue besok kayak bakal buka semua tuh premium-premium tuh yang ibaratnya yang isi ulangnya tuh ya. Jain sama gue semua. Ini beberapa kontennya tuh beberapa konten kayak gini, Pak, itu kan. Dan ini jam berat terakhir ya. Jadi ya we will see ya. We will see. Lihat saja. Gak ada apa-apa. Dan isinya kembali di Libertadores.
Empat gue lemes-lemes pak, sumpah. 10 eh enggak, 5 pack ya, 5 pack jam buren itu enggak ada DTS 1 loh. Oh well, gue enggak bunuh sama sekali pak, sumpah. Dekat setengahnya lagi. Gile gile, bot lu sih, bot lu kan botnya tuh terus sama Libertadores loh. Jangan deh. Dan bisa dilihat kan tadi udah 3 kali loh ya, dapet apa sih pack yang isinya Libertadores ya. Jadi ini beberapa teammate pack gue nggak tahu sih, gue kayak cuma buka satu deh karena gue udah ada ini 86 sama 85, jadi kayak gue buka satu aja biar besok-besok ada konten pak. Hebat ya, untung nggak pikiran lo ya beda konten lo besok-besok ya, karena beberapa teman-teman tuh gue pengen buka-buka semua pack yang gue punya loh basically ya. Dan apakah ada suatu lockout? Belum ada itunya sayangnya, tapi nggak apa. Akhirnya dan berarti ini si siapa? Iya udah jelas, cuma ada step main yang di Gabon. Auba, emme yang tinggal apa yang penting kawat lah. Akhirnya loh. Pinal pinal itu loh sui, eh. Oh juga ya. Tapi saya perlu lebih baik pada hari ini. Oh mana? Apa yang penting ada kawat ya. It's better than for nothing. Eh. Oke, dan tadi kita udah buka ultimate pack 1, tapi belum ada hasilnya. Nothing, yang berarti gue udah buka-buka semua hasil objektif yang gue pendep, gak ada apa-apa, Pak. Emang seperti itu game ini kejam, ya tapi terima-terima aja. Yuk, gue bakal buka 92 pack terbaik yang gue punya sejauh ini. 85 plus rare sama 86 plus. Ini udah pasti satu out, dan ini udah pasti ada kemungkinan bakal buat. Tapi gue gak tahu. We'll see lah. Karena benar-benar perbedaannya kecil pak, ini batas cuma 0,0011% itu ya. Dan ini gue lupa lagi belum gue redeem. Dan pemain itu pada gue lihat tuh, itu gue klub gue masih 99 pak. Saking banyaknya pemain-pemain yang utari-utari antar-antar lipat ya. Ya, yeah. We will see apa yang kita dapat dari sini ya. We will see. Walk out. Masih belum dapet TOT ya sayangnya, tapi nggak apa. Slovenia, goalkeeper Atletico berarti dapet Jan Oblak. Berarti dia main dengan kartu tertinggi sejauh ini yang gue dapatkan di pack ya. Saya kan kalau nembak kan dari Red Bell Pick pak. Ini dari pack ya. Oh well, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Belakangnya ada siapa nih? Tolong yang bisa dibuang ke jadi fudel ya, gue pengen ngerjain kakak soalnya nih. Ih ada si Modric dan beberapa tadi. Kayaknya bawahnya Modric ya. Oke dan Skriniar untungnya terrible. Dan nih tinggal satu lagi. Nih nentuin segalanya sih. Kalau misalnya tidak ada berarti ya emang seperti itulah ya. Gue udah buka hampir 100 lebih pack tapi belum ada sih. Oke. Oh, apalah. Lanjut lagi. Mau ada mau enggak itu urusan saya. Saya hanya sebagai pemain ya. Dapat bagus enggak ya udah. Legowo saja. Kan enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Pak. Berhasil. Center forward Firmino. Gua udah punya duplikat dong kalau gitu. Berarti gua harus buang dulu ke KSBC. Oh well. Tapi nggak apa sih, kayak apa ya, kayak gue hari ini tuh bisa dibilang ini paling baik dapat workout yang dibanding apa ya, dibanding sebelum-sebelumnya pak, bener kan? Itu sih kayak apa ya, kayak apa ya, kayak bisa gue bilang sisi lain dari apa yang gue dapetin sekarang itu adalah gue baik dapat workout ya pak, sumpah. Dan sebelum kita tutup rekaman kita pada ini, kayak gue bilang kalau misalnya gue nggak dapet apa-apa, gue bakal ngerjain Champions Premier Upgrade yang mungkin bakal buat gue agak seneng. Karena gue bener-bener gak bisa dapet TOT sama sekali pak, sumpah. Mungkin besok-besok ya mungkin. Mungkin deadline day. Entah ya, hanya waktu bisa jawab. Dan nih gue udah nyelesain semua apa teh, semua ini ya. The news lebih patah pak. Jadi kayak gini. Ini sebenernya kemester terbaik yang gue dapetin sih. Meskipun juga 20. Biasalah karena
Nasa utak-atik-utak-atik. Jadi ya dapetnya kayak gini. Perfect nih, bisa dibilang melepas kesedihan dari apa yang terjadi sebelumnya. Gua sebetulnya nggak sedih sih, maksudnya kayak seneng aja sih, maksudnya kayak apa ya, bercampur-campur sih, senengnya ada, sedihnya ada, segala macamnya ada, gado-gado intinya. Ya, kita tutup rekaman atau streaming ini dengan topik siapa? Plus pandem ya, tolong iye. You know what I mean? No. Ya kita akan dapat. Ah, 86 doang. Plus 86. Terus saya plus 86, dapetnya 86. I know. I know sih penting. Dan kalau misalnya ngeliat di realisisnya, ya gue cuma bisa dapet nilai yang lain berarti. Walah. Lebih bu. Oke, berarti dari gue sih gitu aja. Untuk kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat semua yang udah mampir di rekaman kali ini. Gimana sayangnya dari 100 pack yang gak ada, bukan 100 pack. Dari 10 pack terbaik yang gue punya, nggak ada satu pun jadi wawat. Nggak ada satu pun TOT yang nyantol ya, meja nyantol ya, bukan dapat lagi nyantol. Ya udah ya, mau apa gitu, emang gue nggak dapat belum rezekinya pak, mungkin waktu mungkin ya. Ingat pak, gue pokoknya bakal rekaman TOT ini nyampe TOT nya udah habis. Nah ya penasaran aja dulu, ini bisa dapat gak nih, bisa dapat gak nih gitu pak. Dan lagi juga nih pack antret gue bijibu nih ya, jadi tolong ya, gue yang jelas bakal baik-baik grinding apa nih, grinding pack premium pack itu sampai saya dapat. Kalau dapat, kalau enggak ya udah lo kelas gitu deh. Gue makasih makusuy buat semua udah mampir, dan seperti biasa ya, jangan lupa di like, share, komen, seperti yang sebutkan, dan juga saya komen kayak dapet apa aja itu ya. Kalau gue sih belum ada sama sekali pak ya, mungkin kayak ada yang beruntung mungkin dapat satu atau dua loh ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe yang sudah subscribe yang belum sekarang. Oke, dan sampai jumpa di pertemuan set ya, dimana gue bakal terus buka TOT-nya sampai TOT-nya eventnya habis ya. Halo supply masih ada. Dah.